Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Oke teman-teman ya, ini ramai bertanya di snack video, Bang, apa obat asam lambung dan juga mah kronis teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita akan memberikan ramuan obat herbal asam lambung dan mah kronis teman-teman ya. Ini sudah ada testimoninya teman-teman ya. Ada seorang pasien dari sahabat saya, dia mengalami penyakit asam lambung dan mah kronis selama 8 bulan teman-teman ya. Kemudian ia mengkonsumsi bajakah akar kuning, tapi bagian akar di dalam tanahnya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian bajaka ini nanti dicampur dengan kunyit putih, kunyit kuning dan juga sedikit serai teman-teman ya. Direbus, dikonsumsi 2 atau 3 kali sehari selama 1 bulan. Alhamdulillah, ini real teman-temannya, testimoninya beliau sembuh total dari asam lambung dan mah kronis teman-teman ya. Nah ini bajaka akar kuning namanya teman-teman ya. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memesan herbalnya, kami sediakan bajaka akar kuning ini, tapi kalau kunyit putih dan kunyit kuning dan juga serai bisa teman-teman cari di rumah. Nah ini teman-temannya, atau mungkin kalau teman-teman bisa cari juga, bisa dicari di hutan bajaka akar kuning ini teman-teman ya. Ini sembuh total teman-teman ya, sudah ada testimoni real teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah membagikan video ini, semoga banyak yang sehat dari asam lambung dan juga mah kronis teman-teman ya. Oke, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.